Halo guys, welcome back to Dav Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tahu tutorial gimana caranya kita ngelihat nama kontak kita di kontak orang lain itu apa. Jadi orang lain itu ngasih nama apa sih untuk kita, dan aplikasi ini juga bisa kita gunain untuk mastiin online shop itu penipu apa bukan. Ya, apa sih maksudnya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Mungkin kalian udah nggak asing sama yang namanya adalah aplikasi GetContact, tapi tenang aja, aplikasi ini ada di Play Store ya, sekira-kiranya aplikasi ini aman. Dan kalian bisa download aplikasi ini melalui link download yang ada di deskripsi box di bawah video ini, atau kalian bisa langsung aja download melalui Google Play Store kalian sendiri. Jadi gimana cara kita gunain aplikasi ini? Langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya. Sekarang ini kita udah berada di dalam aplikasi GetContact-nya. Langsung aja kalian klik di bagian setuju dan lanjutkan. Langsung aja kalian klik seperti biasa. Kemudian di sini langsung aja kalian klik mulai sekarang. Langsung aja kalian klik mulai sekarang. Kemudian langsung aja kalian klik lanjutkan. Dan di sini langsung aja kalian jadikan aplikasi telepon bawaan Anda. Ya, langsung aja kita klik seperti ini. Kemudian langsung kita klik lanjutkan. Dan setelah itu di sini kalian klik di bagian izinkan menarik di atas aplikasi lain. Langsung aja kalian klik izinkan. Dan di sini kalian bisa login melalui Google ataupun Facebook. Di sini gue bakal langsung login aja menggunakan Facebook. Jadi langsung aja gue klik di bagian login dengan Facebook. Langsung aja kita klik seperti ini. Nah, karena gue udah pernah daftar melalui Facebook, jadi tinggal gue klik lanjutkan. Di sini langsung aja kalian klik di bagian login cepat melalui WhatsApp. Langsung aja kalian klik yang ini. Kemudian langsung aja kalian klik lainnya, dan setelah itu langsung aja kalian klik WhatsApp. Langsung aja kalian kirim yang tadi, dan setelah itu langsung aja kalian klik di bagian buka GetContact aplikasi. Langsung aja kalian klik yang link di bawah ini. Dan ya, kita udah berhasil diverifikasi untuk masuk ke dalam aplikasi GetContact ini. Di sini kita tunggu aja dia sampai masuk. Di sini dia ngasih saran kayak gini, kalian bisa memakai yang berbayar atau kalian bisa pilih di bagian cobalah gratis selama 30 hari. Langsung aja kalian klik di bagian cobalah gratis selama 30 hari. Ya, sekarang kita udah berada di dalam aplikasi GetContact-nya. Jadi kayak mana caranya kita gunain untuk lihat kita itu dikasih nama apa sama teman-teman kita? Caranya gampang banget, langsung aja kalian klik di bagian pencarian berdasarkan nomor, langsung aja kalian klik. Dan langsung aja kalian masukkan nomor telepon kalian itu. Di sini gue bakal langsung aja masukin kayak gini. Dan ya, ini hasilnya udah selesai, bakal ada 60 penanda lainnya. Jadi di sini yang kelihatan ngasih nama gue itu apa cuma ada 60 orang. Ya, langsung aja kita klik seperti ini. Dan hasilnya bakal kayak gini. Bisa langsung kalian lihat sendiri, di sini bakal berbeda-beda ngasih namanya. Ya, jadi kayak gitu caranya untuk ngelihat kalian itu dikasih nama apa sama teman-teman kalian atau orang-orang yang nge-save nomor kalian gitu. Jadi apa maksud di awal tadi gue bilang bisa mastiin orang itu penipu apa enggak? Di sini kalian bisa mastiin untuk kalian percaya sama online shop gitu dengan cara langsung aja kalian cari online shop yang barangnya pingin kalian beli. Biasanya di bio-bio Instagramnya ada nomor telepon gitu. Sebagai contoh, di sini gue mau nyoba beli untuk kayak beli crew neck atau bisa kita sebut aja jaket-jaket gitu. Di sini kalian bisa lihat di bio Instagram online shopnya ini, kalian bisa lihat nomor WhatsApp atau nomor teleponnya. Di sini langsung aja kalian salin, kemudian langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi GetContact yang tadi itu. Dan di sini langsung aja kalian klik di bagian pencarian berdasarkan nomor telepon. Langsung aja kalian tempel nomor yang udah kalian salin tadi atau nomor online shop itu. Langsung aja kalian tempel dan langsung aja kalian cari. Dan ini seperti tadi, langsung aja kita klik. Dan ya, kalau nggak ada yang aneh-aneh kayak misalnya toko penipu, toko palsu atau apa-apa, kalian bisa ngeyakinin kalau itu bukan penipu yang jual online shop. Ya, ini nggak aneh-aneh, cuma kayak baju thrift, thriftwear 62 dan nama orang atau siapa ini gua nggak tahu. Jadi yang jelas bukan aneh-aneh.
Ya, jadi kayak gitu caranya kita mastiin apakah online shop itu penipu atau enggak, ya seenggaknya bikin kita percaya diri untuk beli di toko itu. Ya, jadi kayak gitu aja caranya untuk kita mengetahui apa nama kita dikontak orang lain dan mastiin apakah orang itu penipu apa enggak. Ya, gini aja caranya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe, itu terserah kalian. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk kalian follow Instagram gue, yaitu @dapuaprimananda di Instagram, bisa langsung kalian follow. Dan ya, yang paling penting lagi jangan lupa untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian apapun itu. Dan saya Dapua Primananda, seperti biasa, goodbye.